إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سيدنا جماعة yang dirahmati Allah kita mari bertakwa kepada Allah ittaqullah takut pada Allah takut pada Allah yakni kita tidak melakukan sesuatu kecuali dengan melalui perintah Allah. Takut pada Allah, kita juga kena jaga diri kita, keluarga kita, anak isteri kita daripada melanggar undang-undang Allah. Takut pada Allah berarti kita kena jaga setiap orang mengikut tugasnya. Pemimpin dia akan bertanggungjawab di atas kepimpinannya. Rakyat dia, cara dia duduk merentah. Ayah ibu juga, dia juga bertanggungjawab di atas anak, isteri, anak cucu. Kemudian mudi sekolah, pentadbir-pentadbir lain juga, dia pasti mengikuti dan menjaga apa yang di bawah jagaannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sempena pada hari ini ataupun hari esok ini, seperti mana yang kita tahu, peringkat negara telah pun mengisytiharkan hari kanak-kanak ataupun hari budak-budak. Dan hari kanak-kanak tujuannya ialah untuk mendidik, menjaga, mengawal, kontrol kanak-kanak supaya menjadi kanak-kanak yang baik, menjadi peribumi, menjadi rakyat yang sentiasa bermanfaat, buat faedah kepada masyarakat, negara dan agama. Menjadi budak-budak yang sedia untuk nak menjadi orang dewasa dan sedia untuk nak menjadi orang tua yang bakal akan memikul amanah-amanah dan tanggungjawab yang mana pada masa depan setelah daripada generasi tua seperti kita ini tu meninggal, maka generasi kanak-kanak inilah, anak-anak cucu kita inilah yang mari duduk nak sambung perjalanan, mari duduk sambung agama-agama ini dengan cukup lengkap. Tidak apa dia cuai dan tidak orang panggil melakukan apa-apa kesusahan ataupun terputus jalan. Nah, yang akan menyambung perjalanan ini sampai masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh demikian, masa kanak-kanak adalah masa yang amat penting dalam hidup di antaranya. Oleh demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, kullu mauludin yulad 'ala al-fitrah. Dalam riwayat kullu mauludin yulad 'ala millati al-islam. Setiap kanak-kanak dilahirkan dengan dasar fitrah suci bersih di atas kebersihan al-Islam. Fa abawahu yuhawidanihi. Maka terserahlah kepada dua ibu bapanya untuk nak menyahudikan kanak. Au yunassiranihi, ataupun nak memalingkan anak ini menjadi nasrani. Au yumajjisanihi, ataupun menjadikan dia selaku agama majusi. Terhenti kepada ibu bapa. Terhenti kepada pengaruh masyarakat yang dia diperbesarkan. Oleh demikian, suasana masyarakat sepah wet long, masyarakat kampung yang berada yang panggil anak-anak diperbesarkan rumah, yang anak-anak diperbesarkan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi nak melakukan dan nak melahirkan anak yang bertanggungjawab, nak melahirkan anak yang mempunyai ciri-ciri syaksiat ataupun ciri-ciri kepimpinan, ciri-ciri kepribadian orang Islam yang cukup sempurna, sama ada di sudut akidah rohani ataupun jasmani ataupun akli, di sudut akal dan mental,
ataupun di sudut ijtimai kemasyarakatan, ataupun di sudut emosi masalah arung, kesemuanya ini terhenti kepada sebuah keluarga, ayah dan ibu, bagi nak membentuk anak bagaimana yang kita nak menjadi. Fa abawahu yuhawidanihi, terserah kepada ayah dan ibunya untuk nak menjadikan anak kita ini menjadi anak orang Yahudi. Allah, menjadi orang Yahudi, menjadi agama Yahudi. Ayah dan ibu, walaupun ayah dan ibu Muslim, tetapi kadang-kadang tersilap langkah anak-anak kita berpegang dengan agama Yahudi yang bukan agama, tetapi tingkah laku, percakapan, kepercayaan ikuti dengan cara-cara orang Yahudi, na'udzubillah, ataupun Nasrani dan Majusi. Ini kita nak, supaya nak boleh kita tahu kata betapa pentingnya keluarga dalam Islam. Bagaimana pepatah Melayu dia ada sebut, bagaimana acuan maka begitulah tepungnya. Acuan maknanya sari. Sari yang nak buat tepung, sari nak buat wahulu, sari nak buat tepung-tepung kapur. Bagaimana acuan, begitulah tepungnya. Tepung wahulu besar mana, bunga besar mana, dia duduk di acuan, dia duduk di sari dia. Sari lagu mana daripada asal. Maka sudah tentu, hari ini sudah tentu kita nak melahirkan anak-anak yang berkualiti, anak-anak yang mempunyai ilmu yang bermanfaat, mempunyai akidah yang betul, mempunyai akhlak mulia, mempunyai tingkah laku dan sopan santun yang bermoral, berakhlak. Maka persoalannya bagaimana? Bagaimana saya? Bagaimana acuan yang kita duduk nak ajar anak-anak kita supaya mereka diperbesarkan dengan suasana yang baik? Ini persoalan. Tidak mungkin sekiranya kita ni tanai duri, tanai buah-buah kayu yang beracun, tetapi kita nak kutip buah-buah kayu yang ada pedal. Okey, kalaulah dia tu duduk tanai duri, duduk tanai barang-barang beracun, pokok-pokok yang beracun, lagu mana dia nak ambil, nak minum gapo manis, sepengah manis tu? Kalau kita duduk di tanah duri, lagu mana kita nak pergi perah air tebu? Lagu mana kita nak pakai diri yang sedap nyawa dia, sedangkan kita di tanah duri-duri, kita di tanah benda-benda yang tak ada peta. Pada satu ketika kita nak kepada manisnya tebu, kita nak rasa sedapnya dokong, sedapnya moktel, sedapnya diri dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita di tanah mengenai. Kita di tanah benda-benda yang tak ada peta. Kita di tanah benda-benda yang berduri. Dan ada nanuh, ada ulat dalam itu. Tiba-tiba pada satu masa, kita nak kepada enak dan sedapnya buah kayu. Tidak mungkin, mustahil. Kama tazra' tahsudu. Seperti mana yang kamu tanam, maka kamu jugalah akan kutip. Kita tanam gapo sekarang ini. Ini pepatah Melayu, pepatah Arab. Kama tazra'u, la tazra'u syauk. Jangan kamu tanam duit. Kerana kama tazra'u tahsudu. Seperti mana yang kamu tanam, begitu jugalah kamu akan hidup apa dia menuai, hidup guting. Nah, kita tanam padi boleh padi. Nah, kita tanam gandum boleh gandum. Kita tanam durian, insyaallah kita akan dapat kutik buah durian. Persoalan hari ini ibu-ibu bapa masyarakat kita sekarang dan ini hidup tanam gapo pada anak-anak kita. Kemudian apa dia apabila dia diperbesar umur 15, umur 20, kita nak harap gapo? Kita nak terima gapo? Ini adalah di antara persoalan yang mesti disoal dan dijawab oleh seluruh masyarakat hari ini. Hari budak-budak bukanlah mesti kena duduk sukaria. Nah, siapa kau biar menjadi suatu tempat yang mengisytiharkan maksiat dan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sedar pada dalam itu, insyaallah. Dan kita duduk di patan, orang-orang kampung putih, orang-orang kampung kawasan itu, kampung apa semua ni, sepatutnya kena serik, kena perik dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala yang sudah tentunya bukan sekali, bukan dua kali yang Allah sedang mengajar, beri tamparan hebat kepada kita, hidup putih kita, hidup ajar kita, bukan sekali, bukan dua kali dah. Jadi, apabila kita telah pun menerima bencana
menerima tamparan-tamparan, menerima pengajaran-pengajaran, cemuhan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya selepas pada ini kita menjadi sebuah masyarakat yang bertakwa, salah, beribadah pada Allah dan gerun serta takut untuk nak mengisytiharkan apa dia maksiat dan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita akan menunggu batu daripada langit, ataupun kita akan menunggu air-air daripada laut untuk nak menenggelamkan kita, ataupun kita nak menunggu bumi-bumi akan disengok menjadi umat-umat seperti yang dulu. Nauzubillah min dzalik. Kita tidak perlu untuk nak menunggu kejadian-kejadian seperti itu untuk kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting kita mesti menjadi contoh yang baik. Pemimpin-pemimpin masyarakat, daripada imam, daripada Tok Nebel Kemne, Nayok Abata, boleh dikatakan 100 atau hampir 100% dalam tiga wilayah ini dimiliki dan dijawati oleh orang Islam belaka walillah. 90% lebih Nayok, dadak Nayok Abata, dadak Tok Kemne, Tok Nebel, Tok Imeh tak sakira jadi Islam semata dah 100%. Tapi dadak Nayok Teh Samuntri, Nayok Teh Saban, Nayok Abata, bahkan Nayok Abaca pun kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menguji kita dengan jawatan-jawatan yang tinggi, dan dengan jawatan ini kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah kamu menggunakan jawatan, bagaimanakah kamu menggunakan peluang, bagaimana kamu menggunakan bajet ngopraman duit yang beratus-ratus juta ini untuk nak meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk nak menjadi benteng, untuk nak jaga kanak-kanak, hak apa dia waris-waris kita, ahli-ahli kita daripada api neraka, sebagai untuk nak menyahuti seruan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi persoalannya kita kena sarah hari ini. Kanak-kanak kita ni kita duduk suak dengan gapo? Gapo baju-baju yang kita duduk bubuh pada anak kita, baju besi mana? Benih-benih yang kita main duduk bubuh dalam otak, dalam kepala anak-anak kita ni, benih besi mana? Dan bagaimanakah kita boleh ambil contoh daripada pada kanak-kanak Palestin, kanak-kanak di Gaza yang sekarang ini mereka dibom, mereka dihujani dengan peluru berpandu. Tetapi anak-anak mereka masih berpegang teguh dengan akidah dan ibadah yang betul. Kanak-kanak mereka tidak akan keluar daripada rumah kecuali dengan berwuduk dan ambil air semayan. Kanak-kanak mereka tidak menghabiskan masa-masa sesehari kecuali telah pun menghafazkan beberapa ayat ataupun menjadi orang yang hafal secara sempurna dan sebuahnya. Ini adalah kanak-kanak Palestin. 100,000 lebih daripada kanak-kanak Palestin menjadi hafaz Al-Quran, hafiz Al-Quran. Puluhan-puluhan ribu kanak-kanak Palestin telah pun mewakafkan diri untuk nak jaga Al-Masjidil Aqsa. Puluhan ribu pemuda-pemuda Islam di Palestin sanggup menjadi mujahidin bersama dengan barisan pejuang Allah Subhanahu wa taala untuk nak mempertahankan Al-Masjidil Aqsa, mengembalikan kemerdekaan daripada Palestin dan mengembalikan perjuangan izzah, kemuliaan bagi umat Islam, terutama umat Islam di Palestin dan di Gaza. Ini adalah umat Islam di Palestin. Mereka telah pun menjadikan satu agenda bangsa, warak hengca. Tiap-tiap orang daripada orang tua umur 90 kecek getah, kecek gagak, kuku tangi apa semua ni getah dah kecek. Daripada umur 90, umur 70, pak yang berumur 40-50, seorang ibu yang kehilangan anak-anak yang mati syahid, 4 orang, 5 orang, remaja, orang-orang muda, kanak-kanak yang kecek telur, kecek tak lacak lagi, kecek tak betul lagi umur 3-4 tahun pun, mereka ini bercakap dengan bahasa yang satu, dengan gaya yang sama, dengan ibarat yang sama, iaitu wahai Yahudi, kamu musuhlah, kamu bunuhlah kami, kamu mampu untuk nak membunuh kami, kamu mampu untuk nak menghancurkan binaan-binaan rumah-rumah kami, masjid-masjid, sekolah dan universiti kami. Kami mampu, kamu mampu untuk nak apa dia membinasakan binaan-binaan. Tetapi ingat satu perkara yang kamu tidak boleh mampu, yang tak mampu untuk nak menghancurkan kami ialah akidah dan iman kami. Bahasa ini dicakap oleh orang tua 91 tahun. Siapa kau kanak-kanak umur 3-4 tahun? Bagaimana Gaza mampu tarbiah satu bangsa yang boleh bercakap dengan
yatakallamuna ala qalbi rajulin wahid. Mereka boleh bercakap seolah-olahnya orang-orang kecek. Bagaimana Ghazah boleh mampu? Jadi daripada pengajaran seperti ini, sepatutnya kita boleh ambil pengajaran. Paling kurangnya kita boleh ambil pengajaran bagaimana Ghazah, ayah Ghazah, ibu Ghazah, tok Ghazah, siti-siti Ghazah boleh mengajar dan mengasuh serta tarbiah kanak-kanak dan generasi pelapis untuk nak bangkit mempertahankan agama mereka di Ghazah. Kita boleh mengajar lagu itu. Jadi daripada sini, kita boleh tahulah bagaimana anak-anak kita sekarang dan habis generasi kita, adakah masjid seperti ini akan diimarahkan oleh anak dan cucu kita? Adakah selepas daripada ini 50 tahun, 100 tahun, bumi ini, masjid ini akan adanya rombongan-rombongan dan manusia yang sanggup bersujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang datang berdoyun-doyun ke masjid seperti mana hari ini? Apabila kita boleh buat satu kepastian rauman tai kainai ikhasipi roipi kanani jamilulah ti prom ti takum sujud tana Allah Subhanahu Wa Taala ti bariwen ti sangkong-kongrau ti mubang kongrau kita mancai sarungan. Kita cuba tengok pemuda-pemuda hari ini, anak-anak kita hari ini. Dek nai wani ke puyai nai wani. Bukan dek nai wani ke puyai nai wana. Tak sah lep kecek puyai nai wana. Dek nai wani ke puyai nai wani. Budak hari ini adalah melambangkan kepada orang tua hari ini. Budak tak pakai hari ini, maka menjadi tali pemukul kata orang tua hari ini pun tak pakai juga. Na'udzubillah min zalik. Sebab orang tua tak pakalah jadi budak tak pakai hari ini. Sebab budak lobel kita, sebab orang tua lobel jadi orang tua jadi budak lobel lagi. Sebab orang tua duduk isak rokok, isak ganja, isak makan dan kata nya jadi budak-budak hendak isak rokok, isak gak makan ganja, isak makan dan kata. Sebab orang tua jangan dipersalahkan kepada orang lain. Dek mencari panha, tetek ke panha tituk rum. Budak bukan jadi masalah, tetapi masalah sedang menyerang dia. Siapakah yang boleh tolong? Siapakah yang boleh bantu kanak-kanak ini? Orang yang duduk buat konsert. Orang duduk di duduk churn. Penyanyi-penyanyi peringkat negara, peringkat tempatan. Bukan budak umur 10 tahun. Orang yang bawa duduk negara baik katam. Duduk apa dia negara yapa apa semua. Bukan budak umur 8 tahun, 10 tahun. Orang tua, umur 40, 50, 60. Tiba-tiba benda menjadi masalah, kita tuding jari bui salah kepada budak-budak. Budak lani tak pakar. Orang remaja lani tak pakar. Siapa yang tak pakar sebenarnya selain kita? Oleh demikian, dalam kesempatan ini, marilah sama-sama kita ulang kaji botbah ataupun peranan kita selaku awliyaul umur, selaku orang tua yang berkualiti, yang boleh orang panggil menjadi satu benteng, pagar untuk menjaga keluarga dan anak-anak kita daripada api neraka dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك اليهود، اللهم عليك باليهود،
اللهم أهلكهم، اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، وزلزل أقدامهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اهزمهم يا الله، اللهم اهزمهم يا الله يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وخاصة في غزة وفي فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الشهادة من أمثالهم، اللهم ارزقنا الشهادة أمثالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الحرام، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة فيه، اللهم ارزقنا صلاة فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.